Mungkin bagi kalian siswa baru bingung untuk memilih organisasi mana yang pantas untuk dipilih. Mulai dari PMR, Teater, Rohis, Paskibra, bahkan Orpa. 5 organisasi tersebut ada dalam sekolah SMK Bisnis Indonesia. Banyak orang bilang sih Blue Campus namanya. Tapi kali ini kita bahas tentang organisasi Orpa. Mulai dari senam, padus, silat, bahkan pendakian gunung. Orpa itu organisasi pencinta alam namanya. Berikut salah satu contoh kegiatannya. Bye.
gak sih? Pak, kita berebut lagi. Kali ini, saya sendiri yang mewakili organisasi Orpa untuk pendakian gunung. Banyak hal yang saya dapati dari pendakian kali ini. Dari tutur kata yang harus dijaga, kaki yang melangkah lebih jauh dari biasanya, pundak yang menahan beban lebih berat dari biasanya. Kuadrat gunung memang untuk didaki, dinikmati bukan untuk ditakluki. Ini gunung bukan untuk tempat berlari, melainkan berjalan setapak demi setapak dengan pasti. Kita juga harus belajar cara memasang tenda, memanfaatkan bahan yang ada, dan makanan yang kita punya. Layaknya survival. Ini gunung, bukan gedung. Canda tawa atas palsu di kota. Salam Lestari, dari suborganisasi Orpa.